Guys, coba kita perhatikan apa yang nampak di lembaran uang Rp50.000, uang yang lama tahun emisi 2016, dan uang kertas yang baru tahun emisi 2022. Kita perhatikan, guys, pada uang kertas yang lama di bawah lambang negara burung Garuda Pancasila ada tahun emisinya 2016 dan ada frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nominal Rp50.000. Kita lihat pada uang kertas yang baru di bawah burung Garuda Pancasila, di bawah lambang negara burung Garuda Pancasila ada frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa ini sudah naik ke atas, namun tidak nampak tahun emisinya. Tahun emisi tidak nampak di lembaran ini. Pada kemana ya, guys? Nanti kita lihat ya. Ada frasa Rp50.000, ada IRH Juanda Kartawijaya, tapi sudah pindah kemana ya tahun emisinya? Kita lihat ya, guys. Kita lihat, guys, ini gambar belakangnya. Kita cari apakah ada rasa atau tulisan tahun emisi 2022. Oh, ternyata di sini, guys, dia. Di sini rasa emisi tahun 2022 dia nampak di bawah nominal Rp50.000 di lembaran belakang. Di lembaran belakang nampak tertulis emisi 2022 pada uang kertas yang baru.